Sekarang yang anda saksikan bagaimana Wah nak menyanyikan lagu Inggris Beautiful Maria. In the sunlight of your smile, in the summer of your life, in the magic of love, storms above scattered clouds, over streaming in the night, reaching for paradise, but as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach. The pattern of the wave, drawing pictures with my hand, in the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise, sand castles crumble below, hoping for your voice, beautiful Maria of my soul, of my soul. Look forever in the deep. If I ever love again, even then nothing will change, and the taste of you remains. Memori cinta luka, nasi wap. Boleh eh? Boleh, pernafasan tu. Tidak kuduga mengapa begini berakhirlah kisah cinta nan luka. Tak mungkin akan bersinar kembali, tak mungkin kau sedari. Jangan menangis. Biasa je. Saya rasa lagu ni pun salah satu lagu yang agak mencabar bagi saya. Bila saya dapat lagu ni, Memori Cinta Luka, nyanyian Nasir Wahab, pada saya lagu ni tinggilah, mencabarlah. Sebab
dalam masa saya berlatih lagu ni sampai saya suara saya ni serak, sampai suara saya ni dah tak ada lah. Jadi dengan saya cuba makan telur, saya minum air suam banyak-banyak, macam-macam lah petua saya buat. Hanya saat ini yang akan menentu, pasti tidak kau menoleh pada waktu indah itu. Hanya saat ini merubah dirimu, kasih meresapi jiwamu yang lara. Tidak kuduga mengapa begini berakhirlah kisah cinta dan luka. Tak mungkin akan bersinar kembali, tak mungkin kau sedari. Kamu tak banyak problem pitching tau. Kamu kemudian kamu tentang perasaan kamu boleh bawa benda tu. Tentang lenggok kamu tak ada masalah sangat. Tapi tentang teknik pernafasan, tentang tempo kamu tak improve lagi sejak mula persembahan. Awak sekarang ya, saya balik kepada awak punya kebiasaan bertutur. Semalam pun kita bertegur. Semalam pun kita bincang pasal betul bila bercakap je. Okey, kita jadi pecah. Awak dengar Cikgu Nasir bercakap. Dengar baik-baik. Bunyi dengungannya kat mana, tone dia kat mana, semua ke depan. Dia tak bila dia bercakap, dia tak mawi kau, dia tak ke belakang. You dengar betul-betul. Sebab tu kena dengar semua orang. Memang sebab tu saya galakkan antara kita tu komen bincang, suara kau macam ni, itu kena eksperimen tu kena buat. Sampai di konsert dia pun sebenarnya suara saya serak. Tapi saya cuba gunakan teknik Cikgu Siti ajar. Saya cubalah guna teknik tu. Saya rasa teknik Cikgu Siti ajar tu berkesan sebenarnya. Kalau kita pandai gunakan, suara kita tengah serak pun kita boleh menyanyi lagi. Terima kasih Cikgu Siti ajar.